Kamu kalau jalan sekarang pakai apa? Ngerangkang aja begitu, ngerandang. Ya, nanti punya kursi roda. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Jualan apa ini? Gado-gado. Semuanya belanjanya di sini nih kalau gado-gado nih. Ibu namanya siapa? Kasna. Nama saya Ibu Kasna. Pekerjaan saya sehari-harinya jualan gado-gado. Tadi pertama Pak Ali datang, terkejut. Gado-gado itu identik dengan bumbunya yang enak. Betul. Kalau bumbunya enak semuanya enak. Enak ya. Ibu Kasna bangun semuanya ini, ada tiang di sini. Kalau udah selesai dibongkar apa tetap begini? Ya, begini aja. Begini aja. Begini aja ya. Keluarga masih ada semua. Keluarga cuma ibu doang. Anak ada? Anak ada. Suami? Suami udah meninggal. Di rumah berarti sekarang tinggal sama siapa aja? Sama anak yang cacat. Sama ibu saya bertiga. Bertiga. Itu anaknya ibu yang cacat? Iya. Cacat apa? Cacat itu sih dari bayi, Pak. Sebenarnya mohon maaf Bu, ini kalau saya lihat bentukan tendanya harus dirapihin ya. Harusnya. Apa malamnya Pak Ali? Janganlah semua dagangan sekarang sampai kebocoran semua kan air hujan. Semalam kan hujan di sini. Semua kan hujan semua Pak, dagangan saya. Suami mah kan enak kan ya, sedangkan anak jauh-jauh, sedangkan ada kan yang cacat. Karena ini adalah tempat dagang dia satu-satunya, tempat nyari nafkahnya, dan apabila tempat nyari nafkahnya ini kena hujan, habislah semuanya. Yaudah, kita selesaiin ini, maafin Ibu. Ya, kasih ini. Dijual berapa Bu ini harga gado-gadonya? 5.000 Pak. 5.000. Murah banget ya? Iya emang, 5.000. Iya 5.000. Kan kita pengen mahal kan kalau nggak ada yang minat. Ini mah susah. Makasih ya. Kantongnya ada kantong plastiknya? Ada kantongnya, ada kantong. Kita ketemu dengan anaknya di sana? Iya. Ya, itu dia nggak bisa kemari ya? Namanya siapa? Namanya Muhammad Hasanuddin. Muhammad Hasanuddin, kita ke sana. Lagi duduk aja. Muhammad Hasanuddin. Iya. Ya. Umurnya berapa nih? Umurnya 20 lebihan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi main apa ini? Main gulu. Namanya apa? Main ini. Leci ya, leci. Saya mau kemana pun juga melang sama dia Pak, iya kan, mau usaha kemana-mana pun juga, kata saya, udahlah usaha di sini aja sambil ngasih dia, kan gitu. Dia mau berobat gimana pun juga Pak, saya udah nggak punya uang, gitu. Udah, ini nggak perlu berobat, yang iya, penting dia ada ibu di sampingnya. Cuman dia kan ya? Kadang-kadang Pak, suka pusing, muntah-muntah, gitu. Apa kata dokter? Sakit apa? Ya, saya mau bawa ke dokter pun juga nggak kuat, paling dipinumin obat warung aja, sayangnya. Muhammad Hasanuddin bisa dengar suara saya ya? Iya. Nggak usah kebanyakan pikiran. Iya. Jualan apa? Jual es tuh. Es gak kan es yang ini rumah tetangga, Pak. Gimana gitu ya. Nanti kalau misalnya jualan ini, berapa harganya? 1.000. 1.001. Ya. Untungnya? Untungnya kadang-kadang goceng. Boleh aku cobain? Boleh. Cobain ya. Iya, kadang-kadang ini rasa apa? Aja, makan sadar aja, rasa mangga gitu, Pak.
Orangnya mah cita-citanya gede, ya pengen jalan. Harus punya cita-cita gede, nggak apa-apa. Pengen kursi roda, ya Allah baru-baru kita beli kursi roda, toh kata saya buat makan aja sengsara. Kamu kalau jalan sekarang pakai apa? Berangkang aja begitu, ngerandang. Ya nanti punya kursi roda. Iya. Namanya satu tetap bahagia. Iya. Ada ibu di dalam? Ada. Umur berapa? Umur berapa ya? Ada 9 tahun, 90-an. 90 tahun. Mm-hmm, 90 ya. Tahun. Kan udah tua, sakit-sakitan aja gitu, Pak. Aku mulai ke dalam, boleh? Ya, nggak apa-apa. Ini aku ambil satu ya. Berapa tadi harganya? 1.000. 1.000, nanti aku bayar ya. Yuk, kita ke dalam. Ininya aku pegang ya. Iya. Ini hasilnya, sini hasilnya aku pegang. Apa aku aja yang gendong? Jauh nggak sih? Pegang deh. Ya. Abang, kita angkat boleh ya? Boleh. Kita gendong aja bang, sini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk. Maaf ya Bang Hasanuddin ya. Di mana rumahnya? Oke. Assalamualaikum. Itu nenek saya. Oh, itu neneknya. Oke. Nangis. Oh. Bentar ya. Abang Hasanuddin boleh gabung kemari? Sini sayang. Abang Hasanuddin boleh di rumah. Nenek kenapa nih tiba-tiba langsung nangis? Nenek mikirin siapa? Suaminya ibu juga udah nggak ada ya? Udah puluhan tahun ya. Ma dia, udah dia ma, jangan apa-apa ma. Jangan, udah tenangin aja ma. Saya kan kalau malam suka anut gitu pak, gitu kayak gimana kayak kram begitu, sering begah perutnya gitu kalau malam juga. Asam ya, asam ya. Lambung ya. Asam lambung penyakitnya cuma satu, jangan banyak pikiran. Dipikirin atau nggak dipikirin juga bakalan ada masalahnya. Dapat berapa hari ini? Dapat mana baru dapat sedikit. Coba kita lihat di plastikin uangnya. Dapat hari ini ada 2.000. 4.000. Ya. Kalau 4.000 berarti lakunya? 4. 4. Ya. Yuk, sekarang kita ke depan. Ya. Mau ke depan? Berangkat lagi itu dia. Ya. Abang Hasanuddin mau berangkat atau diangkat? Udah berangkat. Oke, yuk. Masya Allah. Sini. Mau diangkat lagi nggak? Nggak usah lah. Nggak usah, oke. Kita geser kemari. Aduh, yang main gundu jadi berantakan nih. Sini ya. Abangku kesini lagi. Ya, abang kesini lagi. Ibu Kasna. Iya. Ya, ibu boleh deket tali. Ibu sebelah sana. Baik, Ibu Kasna. Luar biasa, ya. Mau nggak mau harus berjuang untuk terus bisa bertahan hidup. Nafkah yang bisa didapat yaitu dari jualan gado-gado. Baik, tadi aku bilang plastiknya aku pegang ya. Sekarang plastiknya mau aku balikin. Tapi tahan dulu. Ya. Plastiknya tadi isinya berapa? 4.000. Sekarang banyak nggak? Banyak ya? Aku titipin ibu ya. Iya. Ya? Iya. Seneng nggak? Senang. Baik, ibu boleh bikin tangannya. Kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Baik, ibu ada uang sebesar 15 juta rupiah dari uang kaget. Kaget.